Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Pukullah tabu, pukullah tabu, pukul rebana. Kalaulah jodoh, kalaulah jodoh, tidak pasangan mempelai Nurul Fatin, Nurul Fatin Nabilah binti Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang ini, pada waktu kami berdiri di lokasinya. Saya selaku penolong pendaftar perkahwinan bagi karya Masjid Al-Khairiyah Orang Sulomba, insyaAllah sebagai mengesahkan pernikahan pada ini di Nur Azmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majelis kita dan mempermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkahwinan sebagai satu cara untuk membuat kita mampu mencari yang tak bolehnya dibalik lagi suami tak bolehlah terlarang kita. Kita terjaga bapak mertua, mak mertua, adik ipar perempuan boleh, tak masalah. Datuk nenek tak masalah. Tapi kalau orang yang cincin saja, tak boleh kan? Ada kan? Ha? 900. Yang keduanya, tolong maklumkan kepada semua sekali yang ada dalam surau ini, yang mana satu bakal istiwa. Ah sudah, dah pilih. Banyak lah, banyak lah. Yang merah kan? Yang merah. Betul, tak salah lagi. Nama Nurul Fatin Nabilah, betul. Tidak salah orang susah. Baik, Nurul Fatin Nabilah bersetuju untuk dinikahkan dengan Ayul Amda. Tidak ada paksaan. Paksa saya berlari. Baik, sebelum itu saya mohon kerjasama daripada hadirin hadirat semua. Pertamanya marilah sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali, kemudian bersyahadat sekali dan selawat sekali sama-sama dengan saya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم.
pada hari yang penuh keberkatan ini. Tanamlah guna untuk beberapa perhitungan untuk menikmati. Budi semua mati terhadap yang disediakan. Pergi ke usul, memiliki apa.